saudara saudariku yang kumuliakan, kita angkat kedua telapak tangan kita bermunajat kepada yang telah berfirman kepada kita, wahai hamba-hambaku, hamba-hambaku bersama hamba-hambaku, ketika hambaku melihatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku, maka di saat itu ketahuilah getaran bibirmu dilihat oleh Sang Maha Melihat, getaran perasaanmu dan semua yang sedang kau pikirkan saat ini dilihat oleh Yang Maha Melihat. Seluruh niat-niatmu dan semua nasibmu yang akan datang tidak tertutup di hadapan penglihatannya. Dia Maha tahu apa yang akan menimpamu malam ini dan esok hingga kau wafat. Dia Maha tahu berapa jumlah nafasmu. Dia Maha tahu berapa sisa nafas jantung kita berdetak. Maka panggillah namanya selama bibir kita diizinkan memanggil namanya. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Kami lebih banyak menyebut nama selain-Mu. Ampuni kami. Kami lebih banyak mengingat selain-Mu. Ampuni kami. Kami lebih banyak memuji selain-Mu. Ampuni kami. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nama yang terluhur disebut. Nama yang tersuci dilafadzkan. Nama yang terwibawa, ya Allah, kau akan berjumpa dengan Allah. Hari pemakamanmu semakin dekat. Setiap nafasmu mendekatkanmu pada hari pemakamanmu. Ya Allah, ya Allah, saat kami wafat, saat kami dimakamkan, saat kain kafan disingkapkan, wajah kami diciumkan ke dinding kubur, dan kami ditimbun tanah, kami ditinggal harta, ditinggal kekasih, hanya Engkau ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim. Setia hamba kepada Allah. Sumpah setia Allah kepada hamba. Sumpah setia Allah kepada hamba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La diri kami, setiap nafas kami, setiap dosa kami, dan bangsa kami, dan seluruh saudara-saudara kami di barat dan timur pada samudra kedermawananmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, la alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.